Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Aira. Kali ini Aira akan mengajak kalian untuk belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Langsung saja kita mulai dari peta konsep. Apa saja yang akan kita pelajari? Ya, akan kita pelajari nanti yang pertama tentang organ, kemudian mekanisme, dan terakhir gangguan. Kita mulai dengan organ pernapasan pada manusia. Tapi sebelum ke organ organ, apa sih pernapasan itu? Pernapasan adalah proses pertukaran gas dari makhluk dengan gas di lingkungannya. Dengan bedanya dengan respirasi adalah perombakan bahan makanan menggunakan oksigen menjadi energi dan gas sisa pembakaran karbon dioksida. Mari kita bahas untuk organ-organ pernapasan. Kita mulai dari hidung. Manusia bernapas melalui lubang hidung yang pertama kali untuk menghirup udara. Kemudian di dalam hidung ada bulu hidung, kemudian rongga hidung, saraf pembau. Proses yang terjadi pada udara di dalam rongga hidung terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penyaringan. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu-bulu atau rambut-rambut hidung. Selaput lendir dan rambut-rambut hidung berfungsi menyaring debu atau benda asing yang masuk bersama udara. Kemudian terjadi juga proses penghangatan, pengaturan suhu. Ini dilakukan oleh konka, banyak kapiler darah, untuk mengubah suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Kemudian terjadi juga proses pelembapan, pengaturan kelembapan. Dengan bantuan lendir, menjadikan udara kering yang masuk dalam rongga hidung menjadi lembab sebelum ke paru-paru. Berikutnya, faring. Faring adalah percabangan, keseimbangan antara saluran pernafasan, nasofaring, di bagian depan dengan saluran pencernaan, orofaring, di bagian belakang. Di antara nasofaring dan orofaring terdapat klep, katup, yang disebut dengan epiglotis, yang berfungsi mengatur perjalanan udara dan makanan pada persimpangan tersebut. Di bawah faring terdapat laring, pangkal tenggorokan, yang terdapat suatu daerah pembesaran pada leher dan terdapat pita suara. Ini dia laringnya seperti ini. Laring disebut juga dengan pangkal tenggorok atau kotak suara. Laring terdiri atas tulang rawan yang membentuk jakun. Jakun tersusun atas tulang lidah, tulang rawan, katup tulang rawan, perisa tulang rawan, piala tulang rawan, dan gelang tulang rawan. Pangkal tenggorok dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorok epiglotis. Pada waktu menelan makanan, epiglotis melipat ke bawah, menutupi laring sehingga makanan tidak dapat masuk ke dalam laring. Sementara itu, ketika bernafas, epiglotis akan membuka. Pada pangkal tenggorok terdapat selaput suara atau lebih dikenal dengan pita suara. Pada saat kamu berbicara, pita suara akan mengencang atau mengendor. Suara dihasilkan apabila udara bergerak melewati pita suara dan menyebabkan terjadinya getaran. Pita suara pada laki-laki lebih panjang dibanding pita suara perempuan. Berikutnya trakea atau batang tenggorokan merupakan pipa yang panjangnya kira-kira 9 cm. Trakea tersusun atas 16 sampai 20 cincin-cincin tulang rawan yang berbentuk C. Cincin-cincin tulang rawan ini di bagian belakangnya tidak tersambung, yakni di tempat trakea menempel pada esofagus. Hal ini berguna untuk mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Cincin-cincin tulang rawan diikat bersama oleh jaringan fibrosa. Selain itu juga terdapat beberapa jaringan otot. Trakea dilapisi oleh selaput lendir yang dihasilkan oleh epitelium bersilia. Silia-silia ini bergerak ke atas ke arah laring, sehingga dengan gerakan ini debu dan butir-butir halus lainnya yang ikut masuk saat menghirup napas dapat dikeluarkan.
Di paru-paru, trakea ini bercabang dua membentuk bronkus. Nah, pada paru-paru terbagi menjadi dua, kanan dan kiri berbeda. Yang kanan itu terdiri dari tiga lobus, tiga gelambir. Yang kiri terdiri dari dua lobus, dua gelambir. Nah, selaput tipis penutup paru-parunya ini disebut dengan pleura. Paru-paru, pulmo, adalah merupakan organ yang bertanggung jawab untuk proses respirasi yang terdiri dari pulmo dextra, paru kanan, pulmo sinitra, paru kiri. Paru kanan memiliki tiga lobus, yaitu belahan paru, atas, tengah, bawah. Paru kiri, dua lobus, superior dan inferior, dipasangkan oleh satu fisura, yaitu fisura oblik. Kemudian, bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea, bronkus. Jumlahnya sepasang, yaitu menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Tempat percabangan ini disebut dengan bifurkase. Bronkus memiliki struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Kemudian bronkus-bronkus ini bercabang-cabang lagi bentuk namanya bronchiolus. Ya, bronchiolus ini cabang-cabang yang lebih lembut dari bronkus. Dindingnya lebih tipis dan salurannya lebih kecil. Semakin kecil salurannya, semakin berkurang tulang rawannya dan akhirnya tinggal dinding fibrosa dengan lapisan silia. Setiap bronchiolus terminal terakhir bermuara ke dalam seberkas kantung-kantung kecil mirip anggur yang disebut dengan alveolus. Ini dia alveolusnya yang merupakan saluran akhir dari alat pernafasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Alveolus. Nah, dinding alveolus tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium pipih, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah, dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Seperti ini prosesnya di dalam alveolus. Darah berkarbon dioksida mengalir dari jantung menuju ke alveolus. Kemudian di alveolus terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian oksigen diarahkan menuju ke jantung kembali. Nah, itu dia organ-organ pernafasan pada manusia. Kemudian bagaimana dengan mekanisme pernapasan manusia? Nah, pernapasan dibagi menjadi tiga proses. Pertama, inspirasi-ekspirasi, di udara antara paru-paru dengan atmosfer. Kemudian yang kedua, respirasi, pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Kemudian ketiga, respirasi internal atau respirasi jaringan, yang merupakan pertukaran gas antara darah dengan sel-sel tubuh. Nah, pernapasan manusia terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kita lihat pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Saat fase inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga rongga dada mengembang dan mengakibatkan tekanan udara rongga paru-paru menjadi lebih rendah, sehingga udara masuk dari luar ke dalam paru-paru. Saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga rongga dada menjadi kecil, udara keluar dari paru-paru. Sekarang pernafasan perut, pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Saat inspirasi, diafragma menjadi datar sehingga rongga dada dan paru-paru mengembang, udara masuk ke paru-paru. Sedangkan saat fase ekspirasi, diafragma melengkung ke atas, sehingga paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Nah, demikian tentang mekanisme berikutnya. Apa saja gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan? Kita lihat, yang pertama ada asma.
Asma merupakan penyempitan saluran pernafasan utama pada paru-paru. Ini gambarannya ketika normal, kemudian ketika asma seperti ini, ada penyempitan ya di dalam saluran pernafasan utama. Kemudian asbestosis terjadi akibat menghirup serat-serat asbes sehingga terbentuk jaringan parut yang luas. Ini kalau dilihat dari HD color X-ray. Kemudian ada namanya emfisema. Kita lihat di gambar alveolus normal seperti ini. Kemudian alveolus yang mengalami emfisema seperti ini. Emfisema disebabkan hilangnya elastisitas alveolus. Asap rokok dan kekurangan enzim alfa 1 antitripsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru ini. Nah, emfisema disebabkan hilangnya elastisitas alveolus. Kemudian gejalanya nafsu makan menurun, berat badan menurun, sesak napas. Pencegahannya gimana? Yang menghindari asap rokok, berhenti merokok bagi perokok yang sangat diperlukan. Kemudian ada gangguan yang lain namanya pneumonia. Sering disebut dengan radang paru-paru. Ini kita lihat ketika trakeanya normal seperti ini. Ketika mengalami peradangan, pneumonia jadi seperti ini. Penyebabnya bakteri Diplococcus pneumoniae. Nah, juga disebabkan oleh virus, jamur, parasit, iritasi kimia, ya. Dapat juga disebabkan oleh iritasi kimia atau fisik dari paru-paru atau sebagai akibat dari penyakit lainnya seperti kanker paru-paru atau terlalu banyak minum alkohol. Gejala yang ditimbulkan batuk, sakit dada, demam, kesulitan bernafas. Nah, bagaimana pengobatannya dengan pemberian antibiotik? Itu untuk disebabkan oleh bakteri, istirahat cukup, makanan bergizi, pemberian anti jamur jika disebabkan oleh jamur. Berikutnya ada namanya TBC, tuberkulosis, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Kita lihat paru-paru yang terkena TBC gambarnya seperti ini, sedangkan paru-paru normalnya seperti ini sebagai perbandingan. Penyebabnya, yang pertama bisa perokok, paru-paru luka, sistem kekebalan tubuh penderita yang lemah, bakteri Mycobacterium tuberculosis yang tumbuh menjadi agresif, dan lingkungan yang kotor sehingga kemungkinan penularan dan penyebaran bakteri menjadi lebih besar. Gejalanya, keringat pada malam hari, perasaan terasa lemah, lesu, dan tidak enak, mudah terserang flu, turunnya berat badan, kurang nafsu makan, sering mengalami demam tidak terlalu tinggi dan berlangsung lama, batuk-batuk lebih dari 3 minggu, kadang-kadang juga disertai dengan darah. Nah, jadi ya, sekarang asfiksi. Apa itu asfiksi? Disebabkan oleh terganggunya pengangkutan oksigen ke sel-sel atau jaringan tubuh. Asfiksia. Kemudian ada namanya pleuritis. Kalau pleura itu selaput penutupnya terkena radang namanya pleuritis. Peradangan terjadi di dalam pleura. Kemudian ada namanya bronkitis. Berupa peradangan pada selaput lendir dari saluran bronkial, bronkus ya. Bronkusnya mengalami peradangan disebut dengan bronkitis. Kemudian ada juga namanya sinusitis. Sinusitis itu adalah pembengkakan pada sinus atau rongga hidung. Rongga hidungnya membengkak ya. Kemudian ada namanya polip. Polip adalah tumor bertangkai yang timbul di mukosa sinus hidung di dalam rongga hidung ya, ada tumor bertangkai ini disebut dengan polip hidung. Kemudian ada influenza. Influenza yang lebih dikenal dengan penyakit flu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari familinya Ortomyxoviridae, virus influenza yang menyerang unggas dan mamalia. Nah, ini gejala dari influenza, kelelahan lemah, hidung tersumbat, panas dingin keringat, batuk kering, nyeri otot, khususnya pada punggung dan kaki, demam lebih dari 30 derajat Celcius pada orang dewasa, sering
sampai 39 setengah sampai 40 setengah Celsius pada anak. Hilang nafsu makan, diare dan muntah-muntah pada anak. Nah, itu dia tadi tentang gangguan-gangguan yang mengganggu sistem pernafasan manusia. Lengkap sudah pembahasan kita tentang sistem pernafasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Akhirnya sampaikan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kalau perlu share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.